Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat menyebabkan banjir dan menggenangi jalan. Akibat kejadian tersebut, jalur Trans Barat Sulawesi lumpuh. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan banjir macet di tengah jalan. Banjir yang menggenangi ruas jalan Trans Sulawesi ini terjadi di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa menyulitkan seluruh pengendara melintas, sehingga menyebabkan antrian kendaraan mencapai 5 km. Beberapa pengendara yang nekat menerobos genangan banjir terpaksa macet di tengah jalan. Untuk mengurai kemacetan, sejumlah warga sekitar secara sukarela mengatur kendaraan dengan memberlakukan sistem buka-tutup. Menurut warga sekitar, banjir ini terjadi setelah wilayah Polewali Mandar diguyur hujan deras. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya penggalian proyek pintu gerbang yang menutup seluruh saluran air. Penyebabnya ini banjir jalan Trans Sulawesi apa kira-kira ini, Pak? Barangkali ini karena ini kan sudah digali, Pak. Ya, lanjutannya tidak ada tembong ini pemborong. Makanya jadi banjir ini, Pak. Ini sampai macet berapa kilo ini kira-kira ini, Pak, kendaraan? Wah, kalau masalah macet, nah, Pak, mulai jam 6, Pak. Tadi. Ya, barangkali sampai di Paku. Sampai sekarang ini macet terus. Berapa kilo ini, Pak, kira-kira macetnya? Kira-kira kalau yang turun 5 kilo. Gitu. Ya, yang naik 7. Akibat kejadian ini, jalur Trans Barat Sulawesi lumpuh hampir 5 jam. Para pengendara berharap pemerintah daerah setempat segera membenahi seluruh saluran air yang tersumbat agar kejadian yang sama tidak terulang lagi, terlebih lagi saat telah memasuki musim penghujan. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal, MNC Media, melaporkan.